Subrek. Mang, aus mang. Iya, ilah, retak deh biji saya. Jangan lupa ya, subrek. Maaf, Je, motor abang mogok. Ini abang lagi nyari bengkel. Bodo amat. Ed, dimatin aja. Kagak tahu kali, gua lagi dorong-dorong motor. Ed, deh, wanita emang maunya doang dimengerti, tapi kagak mau ngertiin. Orang mah, bantuin ke dorong sini. Jangan ngomel doang bisanya. Ed, deh, sepi banget lagi. Gua jalan lagi dah. Taunya marah, salah sekali ditandain seumur hidup. Cewek ngapa jelek banget sih, adatnya ya. Saking aja gue demen. Kalau kagak mah, ogah menanan gue begini. Dasar laki-laki, kalau salah ya salah, gak usah bawa-bawa kaum perempuan ya. Gue sebagai wanita, keterima ya dipindah kayak gitu. Dasar manusia, gue kerjain lu ya. Bang, boleh numpang sampai depan gak bang? Waduh, ada yang bikin iman goyah nih. Andri jangan ya. Entar jajan apa marah lagi kalau ketahuan. Eh iya, dia kan emang udah marah ya. Bodo amat dah. Ke depan mana, Neng? Ke situ, Bang. Kebun kosong. Eh, buset. Cewek cakep-cakep mainnya di kebun kosong. Ngapain, Neng? Ke kebun kosong. Sepi, Neng. Kagak ada orang di sono. Kan emang enakin sepi-sepi, Bang. Waduh, kok di alam ini? Ngapain takut? Kan ada Neng, Bang. Nanti Neng bikin enak deh, bukan takut. Waduh, iman gue lupis ketika, guys. Yaudah deh, ayo, guys. Nih, udah sampai Neng. Eh, buset, mana orangnya? Neng di sini, Bang. Eh, buset, kok udah di depan aja sih? Kapan jalannya, Neng? Udah, jangan dipikirin. Ya udah, buka bajunya, Bang. Waduh, mau ngapain, Neng? Ini dia kesukaan gue dari masih kecil. Mau bikin yang enak-enak, Bang. Buka, Bang. Iya dah. Sekalian celananya, atuh, Bang. Buset, secepat itu kah? Susah banget pengen munafik dikit ya. Biar cepat, yang penting enak, Bang. Iya dah kalau begitu. Udah, Neng. Ya udah, Neng buka baju ya, Bang. Lah, kok hilang? Ya, ya, setan ini mah. Ya, dia alha. Ya, dia jadi kunci anak, Ma. Tolongin jali, Ma. Ma. Tolong, tolong. Makanya jadi laki jangan sok paling ganteng. Bisa aja nyalain wanita. Najis teralaya trilili. Buset, semangat banget lu nih, olahraga malam-malam. Mang, tolongin gua, Mang. Motor gua ketinggalan di kebun kosong, Mang. Gua kirain abis lari malam lu. Tapi renang di mana lu? Emang ada kolam renang umum di kampung kita? Aduh, salah ketemu orang ini mah gua. Duit mau duit. Lah, mau banget nih. Kapan lagi malam-malam dapat duit? Udah yang ikut gua, ngambil motor. Buset, buru-buru amat nih. Ing. Ngapa, Bir? Anterin gua ngambil motor gua yuk di bengkel. Lah, ayo, Er. Tapi motor gua dibawa sungkem tadi. Katanya dia mau ngajak ceweknya jalan-jalan. Dia nungguin jali kelamaan. Jadi dia kemarin minjem motor gua. Lah, bagaimana sih? Katanya kagak bakalan lagi lu kasih minjem lagi gara-gara kemarin kita diledek. Habisnya gua langsung disodorin rokok Marlboro 2 bungkus sama bensin full. Hilap gua jadinya. Ing, harga diri lemah amat, Ing, sama rokok. Terus gua gimana ini? Udah jalan kaki, bengkel deket banget, pakai segala minta anterin. Kayak wadon lu, lebay banget. Mata lu, bukannya lebay. Gua takut diculik doang, Ing. Yelah, paling kalau diculik, bibir lu doang yang dipotong. Iya, orang bibir gua benda langka ya. Udah yuk, anterin gua, jalan kaki. Segen banget gua, Wer. Gua beli rokok lagi lu, sama kopi. Nah, ayo dah.
Eh, teman sambar geledek dasar. Ayo. Indah kan pemandangannya, Neng? Indah apaan, Bang? Kuburan indah dari mananya? Malah gelap banget lagi. Justru yang gelap-gelap begini, Neng, banyak tantangannya. Apaan sih? Emang lagi main benteng Takeshi? Banyak tantangannya? Ya, kan tahu sendiri kalau di rumah Neng, Abang kagak boleh masuk berduaan. Kalau di sini kan bisa, Neng. Emang kalau mau berduaan harus di sini gitu tempatnya? Kan masih banyak tempat rame, Bang. Kagak paham-paham dah. Abang kagak suka keramaian, sayang. Kagak fokus kalau banyak orang. Kalau di sini kan enak, mau ngapain aja juga kagak ada yang ganggu. Apalagi tetangga. Gurih deh caranya. Wah, mau macam-macam Romana ini dia. Mau mesum di tempat gua lo. Jadi sini, gua tebak lehernya. Bang, kok itu batang pohonnya gerak-gerak sih? Ketiup angin itu, sayang. Namanya juga di tempat terbuka. Tapi yang lain gak gerak, Bang. Cuma batang pohon itu doang yang gerak. Aneh itu, ada kadal kali nempel di situ. Buset, bener-bener niat ini bocah. Pengen masuk di sini. Oke, kalau begitu. Bang, ayo pulang, Bang. Neng takut, Bang. Buset, entarlah dulu. Kan ada Abang, jadi gak usah takut. Ntar ada setan, Bang. Ya ilah, baru setan. Rajanya setan, Abang agak takut. Percuma Abang 6 tahun di Banten. Ngapain, Bang? Ngomong tuyul. Dor. Fonari. Lah, koneng ditinggal, Bang. Abang. Ngomong doang banyak lo. Dan gua takutin takut. Dasar manusia setengah jadi. Itu, Mang. Motor saya, Mang. Lah, lu yang bener, Li. Masa gua diajarin nyolong motor? Gila lu ya. Motor saya itu, Mang. Udah buruan, Mang. Li, sejahat-jahatnya gua kagak mau, Li, ngambil hak orang lain. Jangan samain gua sama koruptor yang tega ngambil hak rakyat, Li. Ya, kagak jadi gua bagi duit ini mah kalau begini. Oke, awas gua yang ambil. Lah, lu ngapain, Mang, di sini? Panjang ceritanya, Li. Heran gua sama lu pada demen-demen banget olahraga malam. Nah, Li, ajak gue, Li. Dengkul gua udah ngoplok ini rasanya. Lah, ada cewek ono. Bang, tungguin, Bang. Lah, positi ono, Mang. Li, kabur, Li. Pocong itu medet, bukan Siti. Lah, yang bener, Mang. Kakak kabur. Buse, gua ditinggal. Tegi banget sih, Bang. Neng ditinggal. Awas aja kalau nanya keluar lagi. Siti gak mau, titik. Ing, kayak motor lo noh. Buset dah, sungkem motor gue dibawa ke tempat serem. Yah, kena bela ada motor gue. Ayo, Mer, kita samperin, Mer. Lah, mana orangnya nih? Buset dah, malan kuncinya kagak dicabut. Sama aja ngasih maling ini mah. Makan tuh, 2 bungkus. Untung gua ngeliat, kalau kagak mah udah hilang ini motor lu dibawa maling. Kem, sungkem, agak bakalan gua kasih minjem lagi lu. Ah, kentut, ntar juga hilap lagi lu merokok. Udah ya, gua pulang. Yah, dialah, apes, apes. Siti hilang, motor gua tinggal ono. Abis deh gua ini memang toing kalau motornya sampai hilang. Sini, Bang. Silvia!